Video ini sebenarnya adalah berkaitan tentang warna apa sebenarnya yang menjadi kegemaran ikan. Warna hijau kah? Warna merah kah? Semuanya warna ini sebenarnya tak berapa penting. Kenapa aku cakap macam tu? Jom kita memahami sedikit tentang sifat ikan. Sifat ikan dia lebih kurang sama dengan sifat kita manusia. Kita melihat warna berdasarkan adanya cahaya. Ini adalah warna yang biasa kita lihat. Dan sama juga ikan. Tetapi, ada beberapa kajian menunjukkan bahawa pandangan ikan dengan pandangan kita tak sama. Okay. Ikan secara basic dia hanya boleh melihat warna merah, hijau, biru dan warna-warna adik-beradik kepada tiga warna ni tadi. Kita nak faham tentang benda ni, aku terpaksa menulis sedikit supaya kita sama-sama nampak. Sianlah, pen aku. Ada dawat atau tak? Okey, ada. Secara basic dia macam ni. Warna ini dapat dilihat sebab pertama sekali, kita kena tahu warna hanya boleh dilihat jika ada cahaya. Okey. Daripada lampu, orang putih panggil lamp, kan? Ataupun light. Ini cahaya lah. So, ataupun sun. Daripada matahari ataupun bulan lah. Okay. Ketiga-tiga elemen ini akan mendatangkan cahaya. So, cahaya memainkan elemen yang penting untuk kita melihat warna. Bukti dia, kita dapat melihat warna merah sebab ni kata mata kita. Okey, mata kita. Kita dapat melihat warna merah sebab adanya cahaya. Dengan cahaya, apabila cahaya menerangi warna merah, jadi kita pun akan dapat ambil warna merah itu dekat mata kita. Samalah juga warna orange, samalah juga warna hijau, warna biru, indigo, violet dan sebagainya ni, kita dapat ambil sebab adanya cahaya. Cahaya yang dipantulkan kepada warna-warna ini dapat ditangkap oleh mata kita. Begitulah juga ikan. Ikan juga mempunyai orang panggil ikan, aku tak berapa lawa kan. So ikan juga mempunyai sifat yang sama macam kita. Mereka boleh tengok warna jika ada bantuan cahaya. Okay, bukti dia bahawa cahaya memainkan peranan yang penting. Apa kata kita tutup lampu? Contohlah kita tutup lampu dalam keadaan gelap. Jadi gelap. Contoh. So andaikan ini malam gelap, kita tak dapat nampak apa-apa lagi, kan? Begitulah sifat dia. Jadi, adakah pandangan ikan pada waktu gelap sama dengan pandangan kita? Tak menarik yang dilakukan oleh seorang Dr. Greek ni. Dia bagi tahu, aku lukis ikan lagi sekali. Okay, ikan dapat melihat segala warna ini semua dengan jelas. Okay. Tetapi apabila mencecah satu kedalaman yang tertentu, segala warna ini akan pudar menjadi sedikit demi sedikit. Warna merah ni hanya boleh dilihat pada kedalaman 5 meter macam tu. 5 meter. Dan orange ni akan hanya dapat dilihat pada kedalaman 8 meter. Kuning 15 meter, hijau 25 meter, biru mencecah kepada 33 meter, dan dua warna ini kita buang tepi sebab indigo violet ni dah tak dapat dilihat lah. Okey, pada satu kedalaman, dan biru gelap ataupun warna gelap dekat sini dark boleh dilihat pada kedalaman 35
meter. So, apa yang aku cuba sampaikan kepada hangpa ialah fakta ini bahawa semakin dalam air itu, jadi kurang cahaya masuk. Okey, apabila cahaya, kurang cahaya masuk, maknanya lagi dalam, lagi gelap lah pemandangan ikan. Apabila lagi gelap pemandangan ikan, bermakna dekat sini segala warna yang kita sangka kita suka bukanlah menjadi warnanya ikan suka. Sebab ikan hanya boleh melihat warna pada kedalaman-kedalaman yang tertentu saja. Baik. Apakah ilmu yang bermanfaat dekat sini yang kita nak kongsi? Kita mungkin tak termasuk dengan teori Dr. Greg ni sebab kita rasa testing-testing para-para testing kita taklah main sampai kedalaman 33 meter, 35 meter, 25 meter, 15 meter, 8 meter. Mungkin kedalaman yang kita main lebih kurang 1-2 meter saja. So, segala warna ni bermanfaatlah untuk kita. Setelah kajian itu dilakukan, kita semua bersetujulah bahawa warna menjadi peranan penting dalam penglihatan ikan. Okey. Tetapi warna tidak lagi penting untuk ikan sekiranya mencecah kedalaman-kedalaman yang tertentu. Okey, baik. Kalau macam tu, kalau warna dah tak penting, ikan ni sebenarnya dia sambang umpan kita berdasarkan apa? Aku rasa hanya ada dua kondisi dekat sini yang menjadi penentu bahawa umpan kita akan dimakan oleh ikan ataupun tak. Yang pertama sekali, kita analogikan bahawa kedalaman dalam gelap cetek adalah cerah. Okey, jadi apa yang aku nak bawa kat sini ialah cerah bermakna kita analogikan cerah ni adalah clear water. Okey, boleh kot macam tu kan? Cerah clear water, gelap ni adalah dark water. So, dua sajalah. Okey. Okey, hampa pening tengok ke benda ni kan. Okay, pusing kat sini. Supaya kita lebih mudah faham, dua kondisi yang kita terima, yang pertama adalah clear water dengan dark water. Okey, dua sahaja yang menjadi kita punya pemilihan untuk casting. Baik, pada kawasan clear water, so untuk menarik ikan kita bebas menggunakan warna apa sekalipun. Tak kisahlah apa suka warna merah ke, hijau ke, biru ke. Tetapi fakta dia, ikan hanya absorb warna-warna macam aku cakap tadilah, merah, hijau dan biru dan warna gelap. Itu sahaja warna yang ikan terima masuk dalam mata dia. Okey, jadi kita dah buat sini, semua warna pun okey lah. Semua warna okey pada clear water. Apabila dark water, warna merah ke, warna hijau ke, warna kuning ke, tak lagi penting. Sebab satu fakta juga yang dikongsikan oleh Dr. Greg bahawa warna hitam sahaja ataupun warna gelap, dark, dark water hanya warna gelap sahaja yang ikan paling nampak. Kan? Dia jadi macam satu terbalik daripada kita punya pemprosesan otak, di mana kita pada waktu gelap kita tak berapa nampak, tetapi ikan nampak pada suasana ataupun air yang gelap dan umpan yang gelap. Warna hitam adalah benda yang paling ikan sensitif untuk diabsorb
oleh mata mereka sampaikan pada kedalaman. Kita tengok kedalaman air yang dalam macam laut apa semua, kita dah tak boleh nampak, ikan boleh nampak. Berdasarkan teori ni, kita simpulkan dekat sini bahawa macam ni dah. Kalau kita casting dekat clear water ataupun air yang cetek, air yang jernih, semua warna tak ada masalah. Tetapi kalau kita casting di air yang gelap, air yang mungkin hitam, air yang mungkin keruh, yang pandangan mata kita terbatas, sama juga pandangan mata ikan juga terbatas. Tetapi ikan hanya absorb dan mempunyai kebolehan yang dahsyat. Dia boleh absorb warna-warna yang gelap untuk dilihat tempat yang besar, mungkin kawasan yang lombong lah. Aku ambil contoh, ikan lebih memilih pergerakan dan bunyi yang dihasilkan daripada warna yang kita sajikan. Contohnya ni contohlah, nah, contohnya macam kita perlukan jamfrog, jamfrog yang mana dia lebih membuat kocakan air dan bunyi bising untuk menarik. Setiap fakta tu boleh kita setuju dan boleh kita tak setuju. Kan macam itulah fakta yang aku sampaikan ni. Mungkin ada orang yang setuju, mungkin ada orang yang tak setuju. Aku rasa itu saja video yang kita ada untuk hari ini, perkongsian yang ada. So untuk itu aku sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.